Saya Andi Sanar Sirmahi dari PT Surya Energi Utama. Sangat tidak menyangka bahwa ternyata PQI ini bisa menyelenggarakan kegiatan yang sangat motivatif buat kami. Dan sering-sering dilakukan seperti ini, Indonesia akan jaya. Insya Allah kita tidak kalah dengan yang lainnya. Amin. Yes, Pak Burit, terima kasih. Saya Riki Siwu sebagai kepala marketing dari PT Indale. Mengikuti acara ini sangat luar biasa, di mana Pak Budi mulai masuk untuk membuat perubahan-perubahan di perusahaan-perusahaan lokal untuk bisa lebih berkualitas dan lebih baik. Terima kasih. Saya Emon Haryoko, Project Koordinator PT ACC Sarana Prima yang bergerak di bidang kontraktor MPAC. Dengan adanya Lean Construction ini, mudah-mudahan seluruh kontraktor Indonesia dapat lebih maju, dapat bersaing di kancah internasional. PQI Consultant ini sangat-sangat bagus sekali untuk penyampaian, dan materinya yang disampaikan sangatlah lugas dan sangat diterima sekali untuk kami yang bergerak di bidang kontrak. Halo, saya Sylvia dari PT Dasatria Utama, saya direktur. Saya bersyukur banget bisa ikut PQI ini dengan trainernya Pak Budi, luar biasa, karena tim saya ditermotivasi dan kita mau ikut lebih baik lagi. Dan Pak Budi benar-benar bisa melihat dari pasar nantinya dan juga memberkati banyak orang, itu yang sangat penting buat kita semua. Terima kasih banyak. Nama saya Benny, saya kepala workshop. Ya, saya merasa banyak hal yang saya dapat melalui acara ini. Memang saya sempat bicara dengan manajemen bagaimana memberikan motivasi, menambah pengetahuan. Acara ini luar biasa, sama perusahaan kita terima kasih karena kita sudah dibekali untuk hal-hal yang baik, untuk supaya Dasatria Utama lebih baik. Terima kasih untuk apa yang sudah Pak Budi dan tim lakukan buat kami. Saya percaya itu nggak sia-sia, ini akan menjadi barokah lah buat kami semua. Itu aja, sukses. Terima kasih. Oke. Nama saya Sumadi dari PT Kasa Prima Indonesia, project manager di proyek BRI Jakarta. Dulu sebetulnya terletak kalangan kita. Jadi dulu ada namanya lembaga GD Power. Dengan adanya Lean Construction ini, untuk pertama kalinya saya mengetahui perencanaan proyek dari awal sehingga berjalan sesuai efisien, secara efisien. Penjelasannya jelas dan lugas, disertai dengan humor-humor segar sehingga peserta tidak membosankan. PQI mantap. Saya Jarod Budiartanto dari PT Dasatria Utama. Jabatan saya sebagai set manager di project di Dasatria Utama. Kesan-kesan saya pada saat mengikuti training dari PQI itu sangat baik sekali, menumbuhkan motivasi bagi saya untuk lebih berkreasi, lebih termotivasi lagi, dan memotivasi teman-teman untuk bisa menjadi lebih baik. Untuk PQI luar biasa yang saya dapatkan, nilai tambahnya juga banyak. Untuk kedepannya mungkin harus lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, nama saya Erik Martuan Yusang, dari PT Luto Prima Mega. Di sini saya sebagai site manager di proyek BRI. Dengan mengikuti PQI ini, kami lebih mengerti tentang bagaimana koordinasi yang tepat dan memajukan suatu proyek yang mantap endingnya. Terima kasih PQI telah memberi motivasi buat kita dan penjelasannya mantap. Yes. Saya Cimbui dari PT Sukses Mandiri. Jabatan saya sebagai manajer HSE. Menurut saya dengan adanya Lean Construction ini sangat berguna untuk
para perusahaan-perusahaan kami untuk mengkoordinasi semua vendor-vendor yang di lapangan. Saya yakin jika ada diadakan dan konstruksi lagi, maka negara kita yang sih bakal jadi sukses lagi. Dan konstruksi sukses. Saya Wiwinifa di HR and GM Manager. Yang saya rasakan selama training dengan PQI adalah perubahan terutama terkait dengan mindset, culture yang tadinya kita kaku, tidak open, sekarang lebih agak lunak dan bisa menerima terhadap perubahan atau improvement untuk kemajuan dan satria yang akan datang. Sekali lagi, terima kasih PQI, sukses, dan sukses, PQI sukses.